Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu karena ingat kesehatanlah yang merupakan kekayaan sejati, bukan kepingan emas dan perak ya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang amankah mengkonsumsi telur bagi penderita asam urat ya. Perlu kita ketahui sebelumnya, penyakit asam urat disebabkan oleh penumpukan asam urat akibat terlalu banyak purin yang dipecah di dalam tubuh kita. Purin sendiri berasal dari makanan atau minuman yang kita konsumsi ya. Oleh sebab itu, penderita asam urat wajib hati-hati dalam memilih asupan makanan yang dikonsumsi. Makanan yang tinggi purin adalah makanan yang harus dihindari untuk mencegah naiknya kadar asam urat di dalam darah kita ya. Dan salah satu makanan yang disebut harus dihindari oleh penderita asam urat adalah telur. Namun benarkah telur berbahaya untuk penderita asam urat? Ini yang akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu biar channel saya yang sangat sederhana ini semakin bermanfaat untuk orang banyak ya. Dan kabar baiknya, para peneliti tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara risiko asam urat dengan mengkonsumsi telur. Dengan demikian, telur termasuk makanan yang aman dikonsumsi oleh penderita asam urat ya. Tapi bagi penderita asam urat, harus menghindari daging merah ya, karena kaya akan purin sehingga perlu kita memilih sumber protein lain selain daging merah itu sendiri. Dan kabar baiknya, telur adalah pilihan sumber protein yang baik dan tidak mengakibatkan kenaikan kadar asam urat kita. Karena itu, mulai sekarang kita jangan ragu, terutama bagi penderita asam urat, untuk mengkonsumsi telur ya. Karena telur ini banyak mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, antara lain ada kalium, fosfor, kalsium, vitamin A, vitamin D, dan folat. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga informasi yang sangat sederhana ini tentang hubungan apakah telur bisa menyebabkan asam urat naik, ternyata tidak ya. Bahkan ketika kita mengkonsumsi telur, bisa membantu kesehatan secara umum dengan bahan yang murah meriah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, bila ada kurangnya saya minta maaf sekali lagi, terima kasih dan...